Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mengukuhkan panitia pemungutan suara pemilu 2024. Dari 1.312 pendaftar, sebanyak 204 orang panitia pemungutan suara yang terdiri dari 111 laki-laki dan juga 93 perempuan dikukuhkan oleh KPU Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mengukuhkan panitia pemungutan suara pemilu 2024 di Ratu Convention Center Kota Jambi, Selasa 24 Januari 2023. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarifasa beserta jajaran. Ketua KPU Kota Jambi Yatno menyampaikan, pelantikan tersebut melalui proses yang awalnya diikuti oleh 1.312 orang peserta yang mendaftar. Sebanyak 204 orang terdiri dari 111 laki-laki dan 93 perempuan yang dikukuhkan. Anggota PPS tersebut akan bekerja pada Kamis 26 Januari 2023 untuk merekrut petugas pemuktahiran data pemilih. Mayoritas anggota PPS diisi oleh anggota muda dengan harapan anggota PPS dapat bekerja dengan maksimal dalam menyukseskan pemilu 2024. PPS ini kan sebahagian anak-anak muda. Itu kami berharap bahwa kerja-kerja mereka ini, etos kerja, kemudian semangat kerja itu betul-betul dapat dijalankan sehingga proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Jambi itu dapat berjalan dengan baik. Iqbal Fazil, JEK TV, melaporkan.